kami dari DPRD dan lebih khusus untuk saya, anak Among Me yang betul-betul saya peduli dengan rakyat saya di kabupaten ini. Saya sangat terharu karena kemarin melihat lemasa sudah mulai, mereka sudah mulai merangkul toko-toko yang tertua-tertua, toko adat ini mereka sudah mulai komunikasi baik untuk bagaimana melangkah untuk membenahi lemasa ini ke depan. Karena selama ini saya lihat lemasa ini satu bentuk lain, artinya dualisme. Atau ya pokoknya dualisme, tigalisme lah. Akhirnya lemasa ini tidak jalan baik. Padahal saya menyatakan bahwa lemasa adalah roh rakyat atau masyarakat asli Among Me dan Kamoro di tempat ini. Dan lemasa Lemasko ini, Lemasko agak jalan agak sudah bagus, tetapi lemasa ini yang kemarin baru mereka kumpul bersatu untuk membenahi. Saya harap supaya tidak seperti kemarin-kemarin. Setelah itu tidak jalan baik, pisah lagi, satu pergi bentuk sana, satu pergi bentuk sana, itu tidak boleh. Kita harap supaya jadikan satu dan betul-betul bersama DPRD, bersama pemerintah, kita betul-betul jeli melihat persoalan-persoalan di kabupaten ini. Agar betul-betul kabupaten ini orang melihat bahwa ini betul ada tuannya.